Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wal nahdah. Amma ba'du, faqala hujjatul islam imamul ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-asl tsani fi zakati was shadaqati. Asal yang kedua pada menyatakan tentang zakat dan sedekah. Alhamdulillah para hadirin sekalian. Syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang penuh barakah ni dengan sudah mulanya tajuk khutbah iaitu tentang zakat, nah. Maka kamu duk pilih tengok kita apa yang sesuai nak buat jadi tazkirah pada siang hari ini sebelum daripada kita masuk khutbah. Hamba pilih satu kitab namanya Al-Arba'in fi Usulitin, nah. Al-Arba'in fi Usulitin, 40 pada menyatakan trust-trust di dalam agama. Ini kitab ni karangan bagi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi mudah-mudahan setakat mana yang setempat kita baca pada siang hari ini dapat manfaat, ha, pada kita, terutamanya kita yang mempunyai kewajipan berzakat, ha? Ha, kalau kira tahun Syamsiah ini nak hampir orang panggil cukup haul, ha? Setahun. Ada orang dia ikut tahun Qamariyah, nah, ikut tahun Qamariyah boleh, ikut tahun Syamsiah pun boleh. Ya pentingnya ialah haulnya ialah setahun, dan apabila ada nisab maka wajiblah ke atasnya oleh mengeluarkan zakat. Baik. Kata Imam Ghazali rahimahullah, al-aslu tsani, asal yang kedua, fi zakati was sadaqati, pada menyatakan tentang zakat dan sedekah. Sengaja Imam Ghazali letak yang kedua kerana memang di dalam Al-Quran tu perintah Allah Ta'ala zakat senantiasa atau banyak diiring daripada sembahyang, nah. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan olehmu akan sembahyang dan keluarlah olehmu akan zakat. Kata ulamanya, kenapa diiring kesmaya kemudian perintah zakat? Ini isyaratun, sebagai isyarah, i'lamun bihafiyin, pemberitahuan dengan secara halus bahawa ibadat atau perintah Tuhan kepada kita beribadat ini tidak hanya dengan Tuhan saja, dok. Ya, ini mesti juga kita tu mengambil berat tentang urusan manusia sesama kita, nah. Karena perintah aqimus shalah, dirikan olehmu akan sembahyang, itu langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, nah. Karena asmaya ni didirikan untuk ingat kepada Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalata li dzikri, sesungguhnya aku ini ialah Allah, tidak ada Tuhan sebenar melainkan aku. Maka ibadat atau abdi jadilah hamba hanya kepada aku, dan dirikan sembahyang untuk ingat akan aku, ha. Jadi semaya itu ialah hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, nah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin wa tariqatul lil muttaqin. Semaya itu ialah mi'raj orang mukmin,
dan jalan oleh muttaqin. Nah, jalan menuju Allah dan mi'raj untuk hampir hati qarib taqarrub ilallah. Kemudiannya wa atu zakah, ini perintah Allah Ta'ala juga. Tapi bukalah zakat tu Allah Ta'ala guna. Muka bagi duit zakat tu kepada Allah. Bahkan sudah ada dah. Innamas sadaqatu lil fuqara. Nah, ila akhiril ayah. Hanya sahnya zakat tu untuk fuqara wal masakin. Nah, ila akhir asnaf dipanggil tu. Disebut dengan jelas dalam Al-Quran. Berapa golongan asnaf. Allah tidak berhajat dengan harta kita. Nah, bahkan dialah yang memberikan kepada kita harta. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam Quran ayat apa? Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yut'imun. Tidak Allah Ta'ala hendak daripada kita tu rezeki. Nah, dan tidak Allah Ta'ala hendak pada kita tu makanan, tidak. Bahkan dialah yang memberi rezeki. Dialah yang memberi kita milik sementara rezeki. Karena rezeki di sana tu ada beberapa pembahagian. Ada rezeki maw'ud, ada rezeki maksum, dan ada rezeki mamluk. Nah, yang diperintah oleh Allah wa anfiqu mimma razaqnakum, itu dia panggil rezeki mamluk, rezeki yang kita milik, yang jadi hak milik kita sementara hidup. Apabila cabut nyawa daripada jasad, maka tidak lagi jadi hak milik kita, jadi hak milik ahlul waris kita sebagai pusaka dan sebagainya. Baik, maka ini isyarat hubungan kita dengan manusia tidak boleh kita lepas tanggungjawab. Nah, jadi agama ni tidak hanya hablum minallah, hubungan dengan Tuhan saja, tidak. Tapi diajar juga hablum minannas. Nah, hubungan dengan manusia. Walaupun harta betul benar kita yang usaha, kita yang berniaga, kita yang bekerja. Lalu apabila cukup haul setahun dan ada nisabnya, maka bahagian yang lebih itu bukan lagi hak milik kita. Nah, itu hak milik segala asnaf yang dulapan. Nah, walaupun apa hak kita dah. Hikmahnya supaya kita tu dilatih, nah, terkeluar ataupun terbebas daripada sifat al-bukhl, sifat kedekuk kuping. Karena harta ni adalah benda hak paling manusia paling saya sekali. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Cinta mereka itu manusia akan harta sebagai cinta yang sangat banyak. Nah, itu baik. Kata Imam Ghazali, al-aslu tsani, asal yang kedua, fi zakati was sadaqati, pada menyatakan tentang zakat dan sedekah. Jadi was sadaqati itu minat fil am alal khas. Nah, itu zakat tu khas, sedekah tu umum. Karena sedekah tu masuk yang sunat, dipanggil sedekah juga. Kalau tabung jalan depan kita pun masuk duit 2 ya 3 ya, sedekah sunat. Zakat tu sendiri ialah sedekah dah, tapi dipanggil sedekah yang wajib. Yang itu dah. Qala Allah Ta'ala, Imam Ghazali bawa ayat Quran dulu sebelum dia nak cari nak syarah hurah panjang. Firman oleh Allah Ta'ala, masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masalul ladhina, perumpamaan orang yang yunfiquna amwalahum, yang berimpak bersedekahlah akan harta-harta mereka itu, fi sabilillahi, pada jalan Allah. Perumpamaannya kama zali habbatin, seperti biji benih, ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang terbit daripada biji benih tadi tu 7 cabang, dan pada tiap-tiap 7 cabang tu, nah, membuahkan 100 buah-buah yang lain.
Nah, itu nak tunjuk kata mekarnya orang panggil subur. Sebab tu dikata az-zakah. Ha, dia panggil apa? Ha, dalam kitab zakah subur tu. Apa dia? Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Subur. Ha, dia subur. Bahasa Melayu patut subur. Tak ingat harak dia. Apa? Az-zakatu lughatan. Zakat secara bahasanya ialah kalau terjemah Melayunya subur lah itu. Nah ni. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada Allah Taala Maha Kuasa untuk melipat kali ganda lagi, eh? Subur harta sedekah kita tu bagi siapa yang Allah Taala kehendak. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halakal aksaruna, telah celakalah oleh kebanyakan manusia. Illa melainkan man qala bil mali, mereka yang berkata yaman dengan hartanya. Hakadha, hakadha. Apa maksud? Yani mereka yang menggunakan harta dia tu sarrafahu, sarrafahu fi wujuhil khair. Menggunakan harta dia tu pada segala jalan-jalan kebaikan. Jadi perkataan Nabi kata mereka yang berkata dengan harta dia tu bagian-bagian tu ia panggil majazun anil fi'li. Nah, majaz daripada perbuatan. Jadi bukan hanya cakap ailio saja tak, tapi buat sungguh, keluarkan sungguh harta dia tu untuk segala jalan-jalan kebajikan. Itu. Jadi Nabi kata halakal aksaruna, telah celakalah oleh kebanyakan manusia illa melainkan hak tidak halak, tidak celakanya ialah man qala bil mali, mereka yang menggunakan dengan hartanya hakaza hakaza ai ya ila wujuhil khairah, kepada segala jalan-jalan kebaikan. Habis kemudian kata Imam Ghazali, fa'la ketahuilah olehmu, mana utlubul ilma hatta tata'allam, kamu tuntulah ilmu sehingga kamu mengetahui. Anna infaqal mali fil khairati, sesungguhnya membelanjakan harta pada ke, segala kebaikan, kebajikan tu ialah ahadu arkanid dini, ialah satu-satu, salah satu daripada rukun-rukun bagi agama. Tidak. Jadi kita belanja harta kita tu kepada jalan kebaikan, itu salah satu daripada rukun-rukun agama. Yang dimaksud di sini ialah zakat. Nah, kerana zakat telah orang panggil hak jadi rukun bagi agama atau rukun Islam yang termasuk gitu. Wa innama, dan hanya sahaja sirru taklifi bihi, rahasia ditaklif, diberatkan kita dengan ibadat harta keluar bagi orang sedekah. Nah, ba'dama yartabitu bihi, kemudian daripada harta tu diikat dengan dia. Maknanya sudah jadi milik kita dah. Apakah orang panggil rahasianya? Min masalihil biladi wal ibad, ialah setengah daripada perkara yang memperelok, memperbaikkan akan negara dan hamba-hamba rakyat jelata. Wasaddil khalla'i, wasaddil khallati, dan menutup kepayahan, wal faqati, dan kesusahan. Ha. Annal mala bahawasa, ialah bahawasanya harta itu mahbubul khalqi, ialah kekasih manusia. Harta itu sebab Amur sebut tadi lah. Tuhan kata, bukan Amur sebut, Tuhan kata sendiri, wa tuhibbunal mala hubban jamma, cinta mereka itu manusia akan harta sebagai cinta yang sangat banyak. Maka oleh kerana harta itu kita kasih sungguh, saya sungguh, wahum ma'muruna bihubbillahi, padahal kita hamba ni disuruh dengan cinta kepada Allah. Wa yadda'una al-hubba binafsil imani, dan mendakwalah mereka itu manusia tu akan cinta dengan diri, ya, iman tu. Mana kita tu dakwah kata kita orang beriman. Kalau gitu faju'ila bazlul mali mi'yaran li hubbihi. Maka syarak jadikan orang panggil kehilangan harta kita tu, kena keluar bagi kau tu sebagai mi'yaran, sebagai timbang taruh,
ketimbang neraca, lihubihim, bagi cinta mereka itu. Jadi mengeluarkan harta kita sedekah sama ada hak sunnah ke atau hak wajib ke, itu sebagai mi'yar, sebagai mizan, sebagai timbangan neraca yang menimbangkan antara berat cinta kita kepada Allah atau cinta kita kepada harta. Wa imtihanan, dan sebagai cubaan, ujian, lisidqihim, bagi benar mereka itu manusia, fi da'wahum, pada dakwah dakwi mereka itu. Ya, kita dakwah ya, kan? Kita kasih pada Allah, kasih pada Rasul, buat program cinta Rasul, cinta macam-macam ya. Maka ibadat sedekah, ibadat zakat ni sebagai imtihanan, sebagai cobaan, ujian, tentang benar tidak pada dakwah mereka cinta kepada Allah dengan Rasul. Jadi tabung hak lalu depan kita itu, itu ujian itu. ujian orang panggil. Benar tak kita ni cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, pada dakwah kita. Karena bila kita itu cinta pada harta sebagai cinta yang sangat banyak, lalu Tuhan kata, wa anfiku, infaklah, sedekahlah, wa atu zakah, keluarlah oleh muata zakah. Maka ketika itu cinta kita kepada Allah itu dicoba, diuji. Apakah berat cinta kepada Allah atau cinta pada harta? Adik Imam Ghazali sebut ni, kamu tak tahu apa. Baik. Fa innal mahbubati, karena sesungguhnya kekasih, benda yang dikasih, mahbubati ini mana sesuatu yang dikasih, kekasih, kulluha, semua kekasih tubzalu li ajlil mahbubi aghlabi hubbuhu alal qalbi. Hilang kekasih itu ialah perkara yang sangat berat pada hati seorang yang mengasihi. Macam gitu. Berat, aduh, salah hakak RM50 itu. nak akak RM5 ya, salahnya akak 50. Aduh, getar banget dah. Tu memang dah. Memang kekasih itu dia akan harta sebagai cinta yang sangat banyak. Maka kekasih kita yang sebenar-benar itu ialah harta, fulus. Itulah kekasih jawa hak sebenar, marka hak sebenarnya. kekasih sungguh. Maka bila kekasih ni, itulah yang paling berat sekali di dalam hati seorang kekasih. Kalau gitu, terbahagi dia kata. San qasim al-khalqu fihi ila thalathi tabaqatin. Maka terbahagilah manusia pada urusan zakat dan sedekah ni kepada tiga tabaqat, tiga martabat. Satu, at-tabaqatul ula, peringkat yang paling tinggi sekali ialah al-aqwiya'u. Orang-orang hok gagah-gagah. Gagah sini bukan gagah tubuh, body besar, kata mancing kuat tu, bukan. Jiwa dia tu, iman dia tu, kasih dia sungguh tu hanya memang betul-betul Allah. Lagu mana sifat dia? Wahumul ladhina anfiku jami'ama lihim. Mereka itu ialah orang yang mensedekahkan jami'a mali, atas sekalian harta mereka itu. Walam yattakhiru, dan tidak simpan mereka itu li anfusihim, untuk diri-diri mereka itu syai'an, sikit pun tak simpan. Ini tak jumpa air. Boleh kata tak ada lah. Payah lah nak jubaknya. Tu tak sipai langsung. Langsung tak sipai, tak sipai. Fahaulai sadaku ma'ahadullaha alaihi minal hubbi. Maka mereka itu
bersedekah mereka itu akan harta yang diberi oleh Allah Ta'ala dari kerana cinta. Kama fa'ala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti mana barang yang telah mengerja berbuatlah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Iz ja'a bimalihi kullihi, ketika mana datanglah ya Abu Bakar As-Siddiq dengan hartanya semua sekali. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya kepada Abu Bakar oleh Rasulullah. Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, "Madza abqaita li ahlika?" Apa hak kamu tinggal daripada harta kamu tu untuk keluarga kamu? Faqala, jawab Abu Bakar, "Allah wa rasulahu." Ha, aku tinggal akan Allah dan Rasulnya. Oh, payahlah. Nah, kalau kita kak, ada lagi dalam akaun. Banyak lagi, jangan bimbang Ustaz. Ada banyak lagi harta saya dah. Ada. Nah, tinggal apa untuk keluarga kamu? Faqala Abu Bakr, "Allah wa Rasulah." Aku tinggal Allah dan Rasul. Waqala li Umar, dan bertanya Abu Rasulullah tanya kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun bawa juga harta dia. "Madza abqaita li ahlika?" Apa yang kamu tinggal kepada keluarga engkau wahai Umar? Qala, jawab Sayyidina Umar, "Mislahu, seumpama apa aku ini sedekah ni. Mislahu ai mislama ataituhu bihi. Seumpama harta yang aku bawakan dengan dia dengan harta tadi. Ini sebanyak mana aku sedekah sebanyak ni, sebanyak ni jugalah aku tinggal kepada anak bini aku." Ha, tu Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar kata tabaqatus saniyatu. Dia duduk di bawah. Nah. Jadi hak tertinggi sekalinya ialah aku ya. Itu seperti perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ha, tak tinggal sikit pun. Nah. Ha, tu payah tu. Baik. At-tabaqatu tsaniyatu. Dan peringkat yang kedua pula al-mutawassituna, ialah peringkat yang pertengahan. Lagu mana peringkat yang pertengahan ni? Wahumul ladzi, dan mereka itu orang-orang yang lam yaqdiru ala ikhla'il yadi 'anil mali. Tidak mampu mereka itu sunyi tangan dia ataupun pemilikan dia daripada harta daf'an wahidatan, kerana sedekah sekaligus tidak boleh. Kena ada juga duit sipas sikit. Walakin akan tetapi amsakuhu, mereka sipas harta tu la litana umi, bukan untuk bernikmat-nikmat, bukan. Tebal, bahkan lil infaki, untuk bersedekah juga. Tapi bila inda zuhuri muhtajin ilahi, ketika zuhur orang yang berhajat kepada harta tersebut. Ini kata Sayyidina Umar. Nah, itulah. Nak kosong tu harta tu tak mampu. Nah, nak sedekah sekali guru tak boleh. Kena ada juga lah poket sikit-sikit. Nah, mana kalau ada 50 hiyar tu kak. Mau masuk le tabung masjid 25 ya. Nah, dan sepagus sipai sikit. Nah. Tapi sipai tu bukanlah li tanah umi. Tak rupalah. Kita 25 ya tu nak bedak nasi kedai lepas ni, air kopi bah ni dah. Kedai kopi bah ni. Tak. Bukan li tanah umi, balil infak. Bukan untuk sedekah juga. Tapi bila inda zuhuri muhtajin ilaihi, ketika mana zuhur yang orang yang berhajat kepada sedekah tadi. Tu. Faham? Maka mereka ini yuqanni'una atau yaqni'una fi haqqi anfusihim, mencukupilah mereka itu pada hak diri-diri mereka itu bima yuqawihim ala ibadah. Jadi harta untuk diri mereka tu sekadar untuk boleh buat amal ibadah. Cukuplah. Tu. Untuk boleh makan anak bini, nah, boleh mari semayang, nah, tu lah, tu sahaja. Wa idza arada muhtajun, dan apabila datang ataupun melentangilah oleh orang yang berhajat, badaru, bersegeralah mereka itu ila saddi khullatihi wa hajatihi, bersegeralah mereka itu untuk menutup kepayahan dan hajat orang yang berhajat kepada harta tadi. Nah, artinya golongan yang kedua ni, mereka tu sipa juga harta, tapi bukan untuk bermewah-mewah.
hanya untuk buat persediaan membantu orang juga, nak tolong orang juga. Dan mereka tu guna untuk diri mereka tu bima yuqawihim alal ibadati, dengan apa yang menguatkan mereka itu di atas ibadat. Nah, itu lah. Itulah. Walam yaqtasiru ala qadri wajibi minaz zakati, dan mereka tu tidak mensakatkan di atas qadar wajib daripada zakat mereka tu. Mereka tu bukan orang panggil tunggu nanti setahun cukup hau barulah nak sedekah. Tu sedekah wajib. Okey. Nah, bahkan terkadang mereka ni tak ada nisab, cukup hau pun tak ada nisab, nak macam mana? Nak zakat macam mana? Habis duit dia tu di sedekah dah. Nah, tu dah. Base itu. Itu tabaqah tsaniyah. Kemudian tabaqah tsalitsah, kata Imam Ghazali, ini hak banyak kita lah ni. Tabaqah tsalitsah tu, peringkat yang ketiga manusia ni, ad-du'afa'u, ialah hak lemah-lemah. Lagu mana hak lemah-lemah? Wa humul muqtashiruna ala aba'iz zakah al-wajibah. Wa hum, mereka ini Allah du'afa, Allah lemah himan ni, al-muqtashiruna, orang yang menentukan, mensakatkan, ala aba'iz zakatil wajibati, di atas menunaikan zakat yang wajib. Tabung masjid lalu punya tak bubuh. Bila setahun sekali baru nak sedekah. Sedekah apa? Sedekah wajib tu lah. Zakat tu. Fala yaziduna 'alaiha, maka tidak mereka tambahkan lebih di atas yang wajib, wala yanqusuna minha, dan tidak mereka kurangkan daripada hak wajib. Betul-betul hak wajib ya. Aduh buat nah ni dah. Betul-betul wajib saja. Ini hak lemah ni. Lemah sekali. Jadi kata Imam Ghazali, fahadhihi darajatuh. Maka inilah yang tersebut tadi tu ialah darjat segala mereka itu manusia di dalam bab harta-harta, dalam bab zakat sedekah. Wa badlu kulli wahidin ala miqdari hubbihi lillah, dan kesungguhan tiap-tiap satu daripada martabat tu itulah kadar cinta mereka kepada Allah Taala. Batulah Abu Bakar As-Siddiq tu, Nabi kata kalau ditimbang neraca iman Abu Bakar satu daun, kemudian iman seluruh umat ni, pasti berat iman Abu Bakar lagi. Orang tengok setara mana dia ni. Itu sebab ibadat sedekah zakat ni ialah sebagai mizan atau mi'yar, timbang neraca yang mengukurkan tentang cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada harta, mana yang lebih berat. Boleh dakwa belaka, dia mau cinta, kawal cinta. Kawal cinta, kasih insya cinta tu. Boleh kerja belaka lah. Tapi buktinya ialah pada sedekah. Itu pada ibadatul mal, ibadat harta. Itu menjadi mi'yar dan mizan. Miqdari hubbihi lillah, sebagai timbang kadar cinta saya itu kepada Allah Taala. Baik. Wa ma araka taqdiru ala darajatil ula wa sanati, dan jangan lihat engkau akan kadar darjat yang pertama dan yang kedua, jangan. Terus tengoklah Imam Ghazali kata. Jadi kalau tengok darjat pertama kedua tadi tu letihlah kita pernah. Walakin akan tetapi kata Imam Ghazali, ijtahid, bersungguhlah olehmu, hatta tujawiza darajat tsalitsah, sehingga engkau tu melepasi daripada darjat yang ketiga, ila akhir tabaqatil muqtasidina mutawassitina, sehingga kepada akhir tabaqah yang ditujukan oleh mereka itu sekalian orang yang pertengahan. Fatazida alal wajibi walau syai'an yasira, maka hendaklah engkau tambahkan ibadat sedekah kamu lebih daripada hak wajib, walau daripada sedekah yang sedikit. Itu fa innal iktifa'a bimujarradil wajibi haddul bukhala'i,
Kerana sesungguhnya orang yang memada dengan semata-mata zakat yang wajib, itu haddul bukhala, itu batasan orang yang bakhil-bakhil. Apa tu orang yang tahu, oh patut tu guru ayat dulu. Eh, orang yang keluar zakat ni, nah, walau juta sekali pun keluar zakat, mak kata ni duit zakat saya ni 80 bilion USD contoh. Ohnya. Antu orang Saudi ni. Nah. Tu 80 bilion USD dia tu peruntukkan untuk diagih ke seluruh dunia Islam. Bukan seluruh duit zakat dia 80 bilion USD, bukan. 80 USD itu sahaja daripada duit zakat dia tu untuk diagih. Kaya sungguh. Lagu mana hutung tak tahu orang ni. Berok dalam jambai mahal kali. Tapi apabila keluar hak wajib, hak zakat, hak wajib tu, eh jangan duk berasa dia, oh, masya Allah pemurahnya saya. Pemurah apa? Mungkin hak wajib. Nah, macam kita lah semaya lima waktu je cukup-cukup. Ha? Sunat ba'diyah, qabliyah, tak ada buat apa, kapit fardu, tak kapit fardu, ha? Witi, duha, tahajud, tak buat. Hanya lima waktu ya kita semaya, cukup-cukup hak wajib saja. Apa kita nak rasa kita seorang yang banyak semaya? Nah, masya Allah, banyaknya saya semaya lima waktu. Lagi tu lah. Oh, tentu sekali tidak. Nah, mesti kita tahu malahnya aku lima waktu. Nah, sunat ba'diyah, tabliyah, rawatik, tak buat. Nah, sunat witi tak buat, sunat duha ke sunat tahajud ke apa, tak buat belakang subuh pun kejuk. Tiba-tiba dengan semaya lima waktu hak wajib cukup-cukup lima waktu, rasa masya Allah ampik ke saya ni kuatnya, gitu lah. Tak pernah sabar lah kita keluar harta zakat saja, tabung masjid surah lalu kita buat siap biasanya. Tak ada sikit pun nak keluar duit hak sunat tu. Maka tiba-tibanya kita rasa kita pemurahnya saya keluar duit zakat. Rasa tu lebih tu kat sini. Hak tu hak wajib tu. Tu maka sebab tu kata Imam Ghazali, kita kena usaha tambah sikit. Fatazida alal wajibi walau syai'an yasira. Maka kita sedekah tu lebih sikit di atas hak wajib, walaupun dengan sedikit harta. Nah, salah hakak 50 ya tak apalah, masuk balik ambil 5 ya tak apa. Bubuh juga lah tabung wajib. Nah, biar hak tidak wajib pun kita usaha juga sikit. Sebab apa? Fa innal ittifa'a bi mujarradil wajibi, karena sesungguhnya memada dengan semata-mata keluarkan sedekah yang wajib, itu zakat tu sedekah yang wajib, itu haddul bukhala, ialah batasan, batas orang-orang yang bakhil. Sedangkan kita itu disuruh berlindung dengan Allah Ta'ala daripada sifat al-bukhlu. Wa'auzubika min apa? Allahumma inna na'uzubika min apa? Hammi wal hazan, wa na'uzubika min al-ajzi wal kasal, wa na'uzubika min al-jubni wal bukhli. Wal bukhli, minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada sifat kedekuk. Tapi sebenarnya kedekuk ni perspektif kita kepada orang, okay? Hasil daripada kita punya sifat hak jahat juga dalam perut kita, tomok dia panggil. Nah, sebab tu kita boleh kata itu kedekut. Pasal kita tu ada sifat tomok. Apa tomok? Nok apa hak ada di tangan orang lain. Sebab tu dia jadi ada bukhl, ada bakhil, kedekut tu sebab kita sendiri tu ada tomok. Lepas tu kalau kita ngaji kita tasawuf tinggi-tinggi sikit lah. Kalau tasawuf fardu ain tu, ya kita bicara juga sifat mazmumah supaya kita kikih keluar. Kalau tasawuf berdekat mutawasik sikit ni, dia tidak berdekat tinggi sangat. Muka syafah tu tidak. Nah, ia tak akan bicara tentang sifat kedekut. Tapi yang dibicaranya ialah sifat tomok. Supaya kita tu buat sifat tomok dalam hati kita. Tomok ni apa? Nak harta sesuatu hak ada di tangan milik orang lain. Ngak tengok orang pakai kereta baru, ngak rasa. Rasa gelisah tak sedap dek. Nah. Tu pak kita pergi sambil dia minta sikit tu. Demo. Nak buat 200 buku deku. Kereta baru boleh beli. Start lah mulalah buh kau yang kedekut tu. Pasal kita sendirinya tau tomok. Cuba kalau kita tidak tomok, tak bunyi kedekut tu. Tengok orang pun tak selera, tak lalu dia. Itulah gitu. Itu daripada perspektif pasal tu, gitulah. Nah, dia banyak celah diri.
Nah, ya celah diri sendiri. Qala Allah Subhanahu wa taala, telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhulu wa yukhrij adghanakum." Nah, ini surah Muhammad nih. Ayat dia hak sebelum tu nya panjang. Nah. Ya, tengok oleh Quran. Ayat sebelum itu dia kata innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hanya senya, tidak ada dah hak lain. Kehidupan dunia itu ialah permainan dan melalaikan. Wa in tu'minu wa tattaqu, jika beriman kalian dan bertakwa kalian, yuktikum ujurakum, kalian akan diganjari pahala-pahala kalian. Wala yas'alkum amwalakum, dan Allah tu tidak meminta daripada harta-harta kalian. Ha, barulah mai ayat ni. Nah, iyas'alkumuha, kalau Tuhan minta harta daripada kamu, fayuhfikum. Nah, lalu Tuhan nak, kalau Tuhan berkata Tuhan berlaku pada nisak-nisak harta yang mencari semua kamu kena bagi kepada kepada yang hak Tuhan tentu tu lah, fakir miskin, fukara wal masakin, apa semua. Tabkhulu, nescaya kamu akan jadi kedekut, bakhil. Wa yukhrij adghanakum, dan kamu akan menampakkan orang panggil keiri hatian kamu kepada orang fakir, fakir miskin. Nah, iyalah. Memang dah. Nah, tu. Jadi sebab tu Tuhan buat nisab. Nah, tidak semua dah. Kalau Tuhan paksa iyas al-kumuha, kalau Tuhan paksa harta-harta tu tuan sayuk fikum semua, jangan tinggal sikit pun. Pada nisa-nisa mendapat utuh setahun sejuta-sejuta mengenai wilayah lain, sudah lah, jadi bakhil lah. Wa yukhrij adghanakum, dan kamu akan mengeluar, menzahir kena dia panggil sifat kedengkian kamu kepada fakir miskin. Sedaklah dia duduk koyak kaki, lepas tu duit boleh dia belaka kita lelah jumpa tahi cari duit ni. Mata Tuhan tahu sifat kita. Ha antum ha ula itabu'una lindu'ah, ha antum, ingatlah kalian semua, ha ula'i, kalian tu ilah wa'ala yang tuda'una litumfiku fi sabilillah, orang-orang yang diserukan mereka itu kepada jalan Allah. Faminkum, maka setengah daripada kalian, man yabkhulu, mereka yang kedekut. Ada yang mereka yang kedekut. Wa man yabkhul, maka barang siapa yang kedekut, fa innama yabkhulu an nafsih, maka dia sebenarnya kedekut dengan diri sendiri itu. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, Allah tu maha kaya, tak berhajat sikit pun pada harta kamu. Kalianlah yang sebenarnya berhajat kepada Allah. Sekali Allah Ta'ala nak tarik, boleh je. Kebanyak gitu. Dulu kaya, zakat, hak wajib pun tak keluar. Jangan kata sunat. Lepas jatuh jadi bankrupt, barulah. Kalulah aku sedekah. Tak suka cek lah. Duk mawa kalu, tak jadi apa dah. Sebab tu, kita sedekah ke apa ni, jangan tumbuh hati kaya. Dah, tengok. Wa in tatawallau, jika kalian berpaling daripada perintah Allah, yastabdil qauman ghairakum, pasti Allah tukarkan akan kaum selain daripada kamu. Summa la yakunu amsalakum, dan mereka tidak akan berhakku seperti berhakunya kalian semua. Itu adalah ayat Quran yang penuh. Jadi Tuhan nak kata sebab tu ada yang panggil nisabnya, ada yang panggil sedekah wajibnya, sedekah sunatnya, kepelbagaian dalam sedekah itu sendiri, pada hukumnya wajib, pada hukumnya sunat, ada wakaf, ada sedekah infak biasa, macam-macam. Itu kerana Allah Ta'ala maha mengetahui kita itu sangat sayang pada harta, sangat. Baik, habis itu. Fajitahid, maka bersungguh-sungguhlah kalian, kata Imam Ghazali, Allah yang qadiya alaika yaumun, bahawa tidak habis ke atas engkau oleh satu hari. Jangan dalam sehari itu illa melainkan wa tatasaddaqu bi syai'in wara al wajibi. Melainkan dalam sehari itu kena mustaqah juga.
bukan hak wajib, hak sunat. Ah tu, walau bikis roti khubzin, walaupun dengan separuh daripada roti. Pada ayah nak sedekah dah nanti. Nak sedekah hak duit berapa ni saya sangat beli roti bagi. sedekah makan tu je lah tu. Fatarfa'u maka terangkatlah engkau bizalika dengan sebab demikian itu antara jatil bukhala daripada pangkat tu haji kedeku bakhi tak idul asing ni dia. Nah, kalau dalam sehari tak ada langsung sedekah sunat, boleh tu kedeku. Tapi kalau itu hanya sedekah wajib saja, dia duduk di batah. Hampir-hampir nak kedeku. Nah, tidak kedeku. Nah, pemurah pun tak duduk tengah-tengah. Tu maka nak jadi lepas tidak kedekut, maka kita itu jangan hanya mencukupi keluar zakat yang wajib saja, jangan. Bukan banyak juga sunat. Pak kalau tak ada ustaz nak sedekah sunat ke mana? Fa illam tamlik syai'an, maka jika engkau tidak memiliki sesuatu pun. Ha. Falaisatu sadaqatu kulluha fil mali, maka bukan sedekah tu semuanya dengan harta. Lakin kalimatun tayyibatun, akan tetapi dengan kalimah yang baik, mengajar, wa syafa'atun, ataupun tolong. Nah, tolong orang. Kita ni tak ada harta, tapi kita boleh tolong orang tu untuk dapat harta. Ya juga. Wa ma'unatun fi hajati, atau menolong pada hajat orang. Nah, yalah juga. Dia tak ada harta, tapi dia tolong orang tu supaya dapat. Nah, itu pun termasuk daripada sedekah juga. Habis itu. Kuat pada dia. Tambah lagi deh. Ada nenek-nenek. Ya, baik. Kita ambil secara rekah. Kemudian kata Imam Ghazali, wahafuz, maka pelihara lah olehmu fi zakatika, pada zakat engkau. Hak wajib. Wasadaqatika, dan sedekah engkau hak sunat itu ala khamsati umuri. Yang memelihara pada zakat engkau dan sedekah sunat engkau itu di atas lima perkara. Ini hak jaga zakat kita, sedekah kita. Mana al-awalu, yang pertama, al-israru, rahasia. Jangan kita nak sedekah tu habis panggil dengan wartawan TV3, TV9 habis, channel parabola mana habis seluruh dunia. Jepuk mari ni nak sedekah ni. Cek siapa pala gajah raja ni. Jangan. Al-israru, rahasia. Kenapa? Fa inna fil khabari, kerana sesungguhnya sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna sadaqata sirri, sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi itu, tutfi'u ghadabar rabbi, menghapuskan kemarahan Tuhan. Kita ni banyak ke buat benda yang Tuhan nak marah. Nah, maka kita sedekah senyap-senyap tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan kemurkaan Tuhan. Lagu mana sedekah senyap-senyap ni? Wallazi yatasaddaqu biyaminihi, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, bihaitsu la ta'lamu syimalu, dengan sekira-kira tidak mengetahuilah oleh yang kirinya, ma tunfiku biyaminihi, apa yang diinfak dengan tangan kanannya. Itu. Mana susu tangan sebelah gitu. Maknanya artinya ikhlas itu. Tidak nak orang tahu. Nah, wa bidzalika, dengan sebab tu, kata khallasu anir riya, licing hati engkau tu daripada riya. Jangan nak sedekah dalam tabu masjid itu akak 50 riya tinggi. Pahala tak paling. Dah ngola. Nak bagi orang tengok kiri kan. Pasal apa dah yang kuat ni? 50 ringgit nak masuk dalam tabu masjid. Barulah lega, slow masuk. Kadangnya. Nah, masuk tu masuk dengan ikhlas. Tak semestinya tangan kiri ke tangan kanan lah. Nah, tapi molatnya guna tangan kanan lah. Satu. Kenapa? Karena maksud dengan infak tu al-khalasu min razilatil bukhli, supaya licin hati daripada kekejian kedekut. Juga. Kemudian yang keduanya, antahzara minal manni. Waspada daripada mengukik-ngukik. Bakit jangan. Jangan duk bakit balik. Surah ni kalau tidak aku sedekah tak jadi ni, musyagin ni. Jangan. Duk ngukik balik. Padahal dia sedekah mozak sekeping je. Ngukik habis gini. Kalau sekeping tu tak siap ni ayat, kalau saya tak sedekah tu. Jangan. Jangan duk ngukik gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya. Baik. Antakhrajahu
antukhrijahu, bahwa engkau keluarkan min atyabi amwalika wa ajwadika. Keluarkan harta itu daripada sebaik-baik harta. Nah, gitu dah. Jangan pilih-pilih duit ceria, hok hacu, hok lebu. Nah, hok seletik, berapa kali seletik dah tu. Hok tu lah yang masuk dekat tabung masjid. Jangan. Pilih ceria pun tak apa, tapi hok mau bank, sedap. Oh, bau tu sedap duit tu. Hok bau keluar daripada bank. Haa, hok tu. Ceria pun tak apa, biar comel. Nah, itu. Pilih harta hok comel, kita nak sedekah. Ar-Rabi'u yang keempat, ambil sikit-sikit ni. Ada 2 minit lagi. Antu'tiya biwajihin talqin mustabshirin wa anta bihi farhanu ghairu mustakrihin. Dalam keadaan memberi itu wajahmu biasa senyum mustabshirin wa anta bihi farhanu ghairu mustakrihin. Munya gembira, happy. Nang beri itu muka cetu, lalu pula dan nata tabung ni muka nak cetu. Allah serabut laku tabung ada seorang. Jangan cetu, senyum. Senyum, happy lah bebe tu. Happy, senyum. Nah, ah, banyak happy pula. Habis lari aku. Nah, itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima ni. Antata khayyara li sadaqatika mahallan tazakku bihi as-sadaqatu. Engkau pilih. Untuk sedekah engkau tu akan tepat yang suci dengan dia oleh sedekah. Mana? Wahwal muttaqiyul alimu. Orang yang bertakwa, orang yang alim. Allazi yasta'inu biha ala ta'atillah ya'azza wa jalla wa taqwahu. Yang menolonglah dengan harta yang kamu beri kepada dia tu di atas ibadat ta'at dan ketakwaannya. Ada? Ah tu dah berkali hak ni dah ni batu ke batak wi zakat ke tok buru dak tu ni. Ah wi ada. Ya kelima ni nah. Sebab apa? Sebab Nabi kata la taqul illa ta'amat taqiyun. Jangan kalian makan melainkan akan makan orang bertakwa. Wala yaqulu dan jangan kamu la wala yaqulu ta'amaka dan jangan memakan akan makanan engkau harta engkau illa taqiyun melainkan orang bertakwa. Waqala sallallahu alaihi wasallam at'imu ta'amakum al-atqiya'a. Beri makan akan makanan kalian akan orang-orang yang bertakwa. Wa ulu ma'rufu wa ulu ma'rufakumul mu'minin dan mereka-mereka yang dikenalkan mereka itu orang-orang yang beriman. Tu maknanya pergi ke masjid. Nah, jangan tak betul dah tu hak masjid buat tu. Nah. Orang nak ambil zakat dah tu kena mari semaya sini. Surah buat tu cuma dah tu. Supaya harta zakat tu bagi kepada orang yang bertakwa, yang mukmin bertakwa. Jangan asal nak mari nak zakat baru nampak muka surah. Lepas tu sudah ambil duit, belah. Tak jemaah, tak gapo betul dah surah anu buat tu cuma dah tu. Nah. Tu lah gitu. Bagi kepada orang yang al-muttaqi. Nak lagi al-alim wa la alim. Kenapa? Karena Allah tersebut menolong dengan sebab harta kita bagi kepada dia, zakat kita, sedekah kita tu ala ta'atillah ya azza wa jalla wa taqwahu. Nah, jadi menolong di atas ta'at ibadat dia dan takwa dia kepada Allah Taala. Habis. Jadi mungkin cukup setakat itu dulu. Nah, ini ambil laka-laka dan ini ambil ni. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada tengah hari ini dapat manfaat untuk kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam yutih al-hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajili wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'amduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين المجرمين. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن نصرهم ومن عواناهم ومن والاهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.